asik dong ya. Masih muda Mas Kasino sudah jadi dokter. Ada enaknya, ada enggaknya. Kalau kebetulan dapat pasien kelas bawah, bayarannya kadang-kadang suka pakai singkong. Itu kan namanya beramal. Memang saya anggap sedekah. Sebab pasien saya rata-rata kelas atas. Karena kebetulan saya mengambil spesialisasi jantung dan darah tinggi. Asik dong kalau dapat pasien cewek yang cakep-cakep. Ah, biasa aja, kecuali kalau pasiennya Yuli sendiri. Bukan main. Kenalkan Yul, teman saya Indro. Indro. Yuli. Jangan lama-lama Yul, dia buaya. Ini baru sip, Kas. Dia bisa diorbitkan. Nona Yuli betul-betul beruntung. Soalnya Bung Kasino ini termasuk seorang produser film yang berselera tinggi. Dasar buaya. Gue salah apa lagi, Kas? Kan lu maunya dibilang produser. Gua tadi ngakunya jadi dokter, Semprul. Kan dokter kudu punya stetoskop. Ngomong asal jeplak aja, lihat nih. Enggak, bener-bener. Dia hobinya jadi dokter, bener. Ini stetoskopnya. Dokter! Dokter siapa sih?